guys, ketemu lagi di BNews Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Sudah pada tahu kan kalau kabar duka sedang menyelimuti Amar Zoni dan Iris Bella. Anak kembarnya meninggal dunia di dalam kehamilan. Bayi kembar yang dikandung oleh Iris Bella itu meninggal dunia. Janin sang bayi pun langsung dimakamkan sesegera mungkin. Manajer Iris Bella, DZ, mengungkapkan jika pesinetron yang baru saja berhijab ini tidak mengikuti acara pemakaman. Yang memakamkan sang anak adalah suaminya, Amar Zoni. Iris gak ikut, tadi bayinya dimakamin sama Amar. Iris masih di rumah sakit, ya kayak operasi sesar biasa aja. Mungkin 2-3 hari ke depan udah bisa pulang istirahat, ujarnya saat dihubungi wartawan. Diza juga mengatakan jika kondisinya sekarang, Iris Bella masih belum dapat ditemui lebih dulu. Walaupun tengah sedih, namun Diza mengatakan jika Iris Bella baik-baik saja. Cuma gak bisa diketemuin dulu, gak bisa banyak omong dulu lagi sedih. Cuma fisik dan lainnya sih baik-baik aja, pokoknya Iris baik-baik aja, tambahnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.